ambulan! Hei! Ambulan! Hei! Cahya Supriyadi pingsan saat timnas U20 kalahkan Hong Kong. Dokter PSSI sampaikan kabar baik. Cahya Supriyadi mengalami cedera serius saat timnas U20 Indonesia mengalahkan Hong Kong dalam lanjutan grup F kualifikasi Piala Asia U20 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada Jumat 16 September 2022. Kiper timnas U20 itu mengalami benturan dengan salah satu pemain timnas U20 lainnya, Rahmat Beri Santoso. Benturan itu terjadi saat Cahya mencoba mengamankan bola di udara. Saat tubuhnya jatuh ke lapangan, di saat itu juga Rahmat Beri yang juga mengejar bola untuk diamankan malah kehilangan keseimbangan. Akibatnya Beri secara tak sengaja menabrak dan terlihat kakinya mengenai kepala Cahya. Cahya pun sempat tak sadarkan diri di lapangan dan segera dilarikan langsung ke rumah sakit terdekat. Ia pun langsung digantikan Aditya Arya Nugraha pada menit ke-62. Head of Medical PSSI Syarif Alwi mengungkapkan, Cahya langsung ditangani oleh dokter spesialis bedah saraf di Rumah Sakit Mitra Keluarga Satelit Surabaya. Hasilnya baik pemeriksaan foto ronsen dan CT dalam keadaan baik semua. Terima kasih. Mudah-mudahan anak kita setelah observasi 1x24 jam tidak punya kelainan, maka dikembalikan atau pulang. Kata dokter Syarif Alwi, dikutip dari unggahan video Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Cahya sudah siuman atau sadarkan diri saat Muhammad Iryawan melakukan video call dengan dokter Syarif Alwi. Kabar baik juga diungkapkan pelatih timnas U20 Indonesia Shin Tae-yong. Ia pun mengungkapkan saat di ruang ganti selepas pertandingan dan sebelum jumpa pers, sempat melakukan video call dengan Cahya Supriyadi. Saat ini saya mendapatkan kabar terakhir kalau dia sedang dalam proses untuk keluar dari rumah sakit. Jadi saya rasa sudah tidak ada masalah, ujar Shin Tae-yong dalam jumpa pers setelah laga melawan Hong Kong U20. Do penalti. Takut saya.